Tapi di sini tidak akan berbicara mengenai nilai, tapi nilai rupiah alias uang. Ini dia quick round. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu di quick round. Saya punya 10 juta rupiah. Itu yang akan diperbutkan oleh peserta. Jika peserta tidak bisa jawab, penonton ada 2 juta rupiah. Siap. Caranya gampang, hanya menebak top surveinya saja. Dan ini akan dimainkan oleh semua peserta. Maju ke depan. Pemain pertama, pemain kedua, 3, 4, 5 di belakangnya, bersiap. Ini uangnya akan terus meningkat untuk Desi dan Arafa ya. Siap, bergoyang terus tapi akan berhenti dengan 1 juta rupiah. Wow. 1 juta siap. Tangan dekat tombol, tebak top surveinya. Soalnya adalah apa yang dilakukan ayah ketika anaknya pulang membawa kambing? Apa yang dilakukan? Bukain pintu. Ada waktu untuk menjawab. Ada waktu untuk menjawab. Desi, apa yang dilakukan ayah ketika anaknya pulang membawa kambing? Bertanya, anak ini kambing siapa? Iya benar. Ini kambing siapa? Iya. Ada bapak bertanya pada anaknya. Kan yang nanya bapaknya benar. Ini bapaknya. Bapaknya. Survei membuktikan. Ada, betul. Bertanya. Gampang banget, 1 juta rupiah. Ada maju, Kelvin maju. Untuk kalian berdua, saya punya uang lebih besar. 1,5 juta rupiah. Tebak top surveinya, soalnya adalah alasan apa yang digunakan pengamen agar diberikan uang? Buat makan anak saya. Oh iya, makan. Ditambah muka melasnya dapat ya. Iya, buat ya, makan. Ya makan. Survei membuktikan. Dapat 1.500.000 rupiah. Terima kasih Calvin. Ada udah. Adi Rida. Ada uang lebih besar lagi. Ada 2 juta rupiah. Penonton tetap. Dari tadi kok gak disebutin? Iya. Kok 2 juta buat penonton 400.000 rupiah. Tebak top surveinya. Soalnya adalah pada saat apa orang menggendong tas ke depan? Di angkutan umum biar nggak kecopetan. Di angkutan umum, oke. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Woi, iya betul. Langsung dapat 2 juta rupiah. Terima kasih. Azari Farel maju ke depan. Lebih besar lagi uangnya. Ada 2,5 juta rupiah. Untuk tim beruntung baru 1 juta. Untuk tim berguna sudah 3,5 juta. Ayo rebut ini uang 2,5 juta rupiah. Kalau Azari yang jawab berarti sama-sama 3,5 juta. Tapi kalau Farel yang jawab berarti akan jadi 6 juta. Ini 1 juta. Penonton, saya sediakan 500.000 rupiah. Tebak top surveinya soalnya adalah, selain dilaporkan ke pihak berwajib, apa yang dilakukan ketika kena tipu oleh sahabat sendiri? Azari, kesempatan. Fokus ya. Selain dilaporkan ke pihak berwajib, apa yang dilakukan ketika kena tipu oleh sahabat sendiri? Mendatanginya. Datanginya, oke.
Survei membuktikan. Calvin maju, Farel mundur, Azari mundur, Rico maju. Ini ya gimana ya? Nggak usah lah ya, nggak usah pakai clue apa-apa ya. Bayangkan saja ya. Kalau saya kasih clue langsung bisa jawab. Bukan apa-apa, ntar penonton bisa lagi jawab. Tapi saya yakin kalau peserta nggak bisa, penonton di sini bisa. Siap Calvin? Selain dilaporkan ke pihak berwajib, apa yang dilakukan ketika kena tipu oleh sahabat sendiri? Cerita ke orang lain. Ceritain ke orang lain. Diceritakan secara langsung ya? Nggak, maksudnya kayak sharing gitu biar nggak kejadian lagi ya, sama orang tersebut. Dengan diceritakan secara langsung, digosipkan gitu. Iya. Oke. Survei yang membuktikan. Ketika ada jawaban dan saya kejar jawaban tersebut, berarti areanya sudah masuk tapi nggak tepat. Rico, selain dilaporkan ke pihak berwajib, apa yang dilakukan ketika kena tipu oleh sahabat sendiri? Laporkan ke orang tuanya. Laporkan ke orang tuanya. Oh, ternyata tidak dilanjutkan jawaban tadi dari Kelvin. Survei membuktikan. Sini. Yang semangat. Siap. Nama? Namanya Putra. Putra, maju ke sini Putra. Siap Putra. Selain dilaporkan ke pihak berwajib, apa yang dilakukan ketika kena tipu oleh sahabat sendiri? Viral. Diviralin. Diviralin. Tadi kan di sebarkan, di-sharing, tapi ngomong langsung. Rico tidak menangkap itu. Penonton nangkep, tapi belum tentu ada. Survei membuktikan. Oh, iya diviralkan. Itu, zaman sekarang. Tadi saya mau ngasih clue, zaman sekarang banget. Nah, itu pasti langsung ke sana. Hebat Putra, Rp500.000. Kira Rico bisa. Rico, Calvin masih di tempat. Farel, terima kasih. Azari, silakan. Desi, ke belakangnya. Arafah. Selanjutnya, saya punya uang berikutnya adalah Rp3.000.000. Ditambah yang tadi 2,5 jadi Rp5.500.000. Kalau Rico yang jawab berarti akan jadi 6,5 juta, ini 3,5. Tapi kalau Calvin yang jawab jadinya 1 juta, ini Rp9.000.000. 5,5 juta loh, 5,5 juta. Sok siap ya. 5,5 juta, satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Soalnya adalah bagian tubuh mana yang diasuransikan oleh selebritis? Apa pertanyaannya? Ya. Ayo cepat jawab. Tangan. Udah tangan. Tangan. Survei membuktikan. Ada. Calvin. Maaf ya, kalau saya sebutkan ya.
kamu dari tadi kurang berguna. Saya juga sadar. Berbeda dengan nama grupnya. Yeah. Mudah-mudahan kali ini berguna dengan mempersembahkan 5,5 juta. Siap, Kelvin. Bagian tubuh mana yang diasuransikan oleh selebritis? Rambut. Rambut. Nggak salah aja. Iya. Iya, rambutnya. Survei membuktikan. Ternyata memang gak berguna. Bercanda ya. Oke, Arafa maju, Desi maju. Ini penentuan ya. Kalau Desi dan Arafa tidak bisa jawab, penonton masih ada 600 ribu rupiah. Please, saya sudah hilang 500 nih. Siap ya, kita ke Desi dulu. 5,5 juta. Yuk, jadikan tim kamu dapat 6,5 juta. Total. Jadi 1 juta kamu lagi ya. Emang laki-laki tak berguna. Siap, Des. Sedih banget. Desi. Iya. Bagian tubuh mana yang diasuransikan oleh selebritis? Wajah. Wajah. Arafa tenang, yang ini mah enggak layak diasuransikan. Iya, emang enggak layak. Enggak. Siap ya? Wajah, kalau ya. Wajah enggak ada, tetap juga Arafa cari jawaban lain. Arafa tidak ada juga penonton yang bersiap. Wajah. Iya, wajah. Survei membuktikan. Ada. Juta, beruntung 6,5 juta rupiah. Silakan kembali ke tempat masing-masing, benar-benar beruntung. Oke. Okay.